Sambut Tahun Baru, Indah Permatasari bicara soal restu. Jakarta, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada polemik yang terjadi dalam rumah tangga Indah Permatasari dan Ari Kriting. Mengenai ibu dari Indah, yang belum memberikan restu di hampir 2 tahun usia pernikahan mereka. Hari ini, Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022, entah apa yang menjadi pemicu, Indah mengunggah video singkat di akun media sosialnya. Video tersebut memuat caption yang bernada sindiran dan memperlihatkan dirinya dengan gestur heran. Udah mau 2023 masih belum direstui wajah menangis bahagia. Tulisnya seperti dikutip Detik Hot. Namun, dari pantauan Detik Hot, video tersebut sudah dihapus dari akun @indahpermatas. Tapi, akun gosip @lambergarisbawahturah sempat mengabadikan dan mengunggah ulang. Ragam komentar muncul, pro maupun kontra. Ada yang membela sang ibu, ada juga yang memahami perasaan Indah untuk menemukan kebahagiaannya. Pada tanggal 1 September tahun 2022, Indah dan Ari juga baru saja dikarunia anak pertama. Meski masih menyembunyikan nama dan jenis kelaminnya, tapi rasa bahagia itu terpancar jelas. Namanya nanti saja kalau sudah ada akta kelahiran, takutnya nanti kita namanya berubah di tengah jalan, nanti saja, ucap Ari Kriting saat melakukan jumpa pers kelahiran anaknya.